Hi guys, welcome back to my channel Edi Dahlan. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman menuju suatu tempat yang oke punya. Namanya adalah Labella Hotel and Spa. Terus ikutin saya ya. Oke teman-teman, jadi Labella Hotel and Spa yang berlokasi dekat dengan pelabuhan Gili Trawangan ini memiliki 5 tipe kamar, yaitu yang pertama Tropical Deluxe, yang kedua yaitu adalah Terrace Deluxe, yang ketiga itu adalah Sea View Double Deluxe, yang keempat itu adalah Private Villa 1 Bedroom, dan yang kelima itu adalah Private Family 2 Bedrooms. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman menuju ke room nomor 4 dengan tipe private villa 1 bedroom. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di room nomor 4 dengan tipe private villa 1 bedroom milik dari Labella Hotel and Spa. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, ini keren banget nih teman-teman. Jadi spring bednya dengan ukuran adalah king size bed. Jadi bisa untuk 2 orang. Selanjutnya, kiri dan kanan dari spring bednya itu sudah ada fasilitas berupa semacam meja, di mana di situ sudah dilengkapi juga dengan yaitu patung-patung yang menambah keindahan room 4 ini. Selanjutnya teman-teman bisa dilihat di situ, di meja sebelah kirinya itu sudah ada telepon. Nah, telepon itu pastinya difungsikan untuk kalau kita punya keluhan atau ingin memesan sesuatu atau mendapatkan informasi dari CS-nya, bisa menggunakan telepon tersebut. Dan di situ juga sudah disiapkan yaitu buku-buku menu. Dan di bagian atas kiri dan kanannya itu sudah dilengkapi dengan lampu tidur bersama ada semacam karya seni yang sangat indah. Jadi keren banget di sini. Selanjutnya bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang lain yang ada di room 4 ini adalah di bagian atas sana itu sudah ada AC sebagai pendingin sehingga ruangan ini menjadi sejuk. Selanjutnya bisa dilihat di pojok depan sana itu sudah disiapkan adalah televisi. Di bawahnya ada meja dan kursi. Selanjutnya di bagian pojok kiri depannya itu sudah disiapkan yaitu adalah berupa lemari yang sangat besar dan ada kursinya. Jadi room ini sudah komplit. Pastinya keren banget. Teman-teman, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandinya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandi dari room 4 tipe private villa 1 bedroom. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, jadi kondisi dari kamar mandinya bagus sekali, luas. Nah, kita lihat fasilitas-fasilitas yang ada di kamar mandi ini. Kita mulai dari pojok kanan depan. Nah, di sini teman-teman sudah dihiasi langsung dengan yaitu patung yang sangat bagus sekali. Berikutnya dilengkapi dengan yaitu adalah cermin yang sangat besar bersama wastafelnya.
Berikutnya di sini teman-teman sudah ada sabun, sabun cuci tangan, hand soapnya. Berikutnya bisa dilihat di atas teman-teman, penerangnya ada lampu. Nah selanjutnya di sini teman-teman, ini sudah disiapkan yaitu ada tisu. Berikutnya ada cermin, pastinya untuk bercermin, jadi ada cermin yang besar dan ada juga untuk cermin yang kecil. Nah berikutnya nih ada fasilitas yang ada di sini yaitu berupa hair dryer. Selanjutnya kita menuju ke sebelah kiri di sini teman-teman, ini tempat menaruh atau meletakkan handuk. Kita menuju ke bagian sana teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandi ini adalah di sini ada, bisa dilihat di sana teman-teman, yaitu ada klosetnya dan tisu pastinya. Nah ini pastinya berfungsi dengan baik. Nah selanjutnya yaitu, nah di sini ada semacam yaitu karya seni, yaitu kayak ikan-ikan yang banyak yang menambah keindahan di kamar mandi ini. Nah selanjutnya di bagian pojok kiri depannya ini teman-teman bisa dilihat, ini adalah yaitu showernya, jadi tempat kita mandi yang sudah dilengkapi pastinya dengan, yaitu yang pertama di sini sudah ada sampo-nya bersama sabunnya. Jadi semuanya sudah lengkap. Jadi kamar mandinya keren banget. Teman, sekarang saya sudah berada di private poolnya. Bisa dilihat di sini teman-teman, private poolnya milik dari La Bella Hotel and Spa. Jadi untuk room nomor 4 dengan tipe tadi adalah private villa one bedroom, itu sudah ada private poolnya seperti ini. Jadi kita bisa berendam di sini sambil menikmati suasana yang sangat tenang. Dan di sini sudah disiapkan juga fasilitas berupa area sunbathing. Jadi keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dining roomnya. Nah bisa dilihat di sini teman-teman, untuk dining roomnya sudah ada meja makan. Nah meja makannya ini untuk 2 orang. Selanjutnya bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di dining roomnya ada yaitu keranjang sampah, pastinya tempat membuang sampah. Berikutnya sudah disiapkan yaitu adalah dispenser. Berikutnya yaitu adalah ada yang suka minum yaitu kopi atau teh, sudah disiapkan juga kopi tehnya di sini, atau minum mineral sudah ada, dan dilengkapi dengan semacam yaitu ornamen-ornamen seperti ini, yaitu karya-karya seni yang bagus sekali. Nah ini untuk dining roomnya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke pojok kiri sana depan, ini adalah tempat duduk santai, ya semacam living roomnya. Jadi antara dining roomnya dengan living roomnya itu sangat berdekatan, dan ini juga berdekatan dengan private poolnya pastinya. Jadi semuanya keren banget. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang La Bella Hotel and Spa, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengajak teman-teman menuju ke room nomor 12 dengan tipe Sea View Double Deluxe yang berada di lantai 2. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di room nomor 12 dengan tipe yaitu adalah Sea View Double Deluxe milik dari La Bella Hotel and Spa. Bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitasnya yang pertama adalah yaitu spring bednya dengan ukuran king size bed. Jadi cukup untuk 2 orang, jadi keren banget. Selanjutnya kiri dan kanan sudah dilengkapi dengan lampu tidur dan ada meja. Dan bisa dilihat di situ teman-teman, di pojok kanan
di meja bagian pojok kanan itu sudah ada yaitu telepon. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui atau memesan sesuatu bisa langsung menelpon customer service-nya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke arah depan nih teman-teman. Bisa dilihat di situ ada televisi. Jadi sambil kita tiduran atau istirahat dapat menonton televisi. Berikutnya di bagian atasnya bisa dilihat di situ teman-teman. Itu sudah disiapkan AC. Pastinya AC-nya sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya sesuai dengan namanya Sea View Double Deluxe. Jadi di sini room ini langsung menghadap ke arah lautan atau pantai. Jadi dari room ini aja sudah kelihatan indahnya lautan atau pantai di Gili Trawangan. Wow, keren banget. Selanjutnya kita beranjak ke sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi hotel ini sudah menyiapkan yaitu minuman seperti kopi, teh. Jadi teman-teman bisa mengambil di sini. Selanjutnya yang ke berikutnya sebelah sini teman-teman, ini sudah ada tempat menaruh pakaian. Di bagian bawahnya di sini sudah disiapkan yaitu kulkas. Jadi teman-teman yang senang minum minuman yang dingin bisa mengambil di sini, menaruhnya di sini juga. Dan semuanya di sini teman-teman, jadi ada akses untuk internet. Akses internetnya free wifi, jadi kita bisa berselancar di dunia maya dengan sangat mudah. Jadi semuanya sudah lengkap. Jadi keren banget. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandi dari room 12 yang tipenya tadi adalah Sea View Double Deluxe milik dari La Bella Hotel and Spa. Bisa dilihat di sini teman-teman untuk fasilitas yang ada di kamar mandinya. Pertama ini ada kloset, pastinya berfungsi dengan baik bersama tisunya. Selanjutnya bisa ke sini teman-teman, yaitu sudah disiapkan ada wastafel bersama cerminnya pastinya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini juga sudah disiapkan yaitu adalah sabun cuci tangan, hand soap-nya. Berikutnya teman-teman, juga sudah disiapkan yaitu adalah hair dryer-nya. Nah, untuk mandinya di sebelah pojok sana itu sudah disiapkan yaitu adalah shower-nya pastinya. Dan pastinya ada sabun dan sampo-nya yang sudah disiapkan oleh La Bella Hotel and Spa. Dan fasilitas terakhir ini ada gantungan handuk. Jadi semuanya sudah lengkap. Jadi keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya berada di tepi pantai. Nah, saya berada di tempat duduk santai milik dari La Bella Hotel and Spa. Nah, enaknya di sini nih teman-teman. Jadi sambil kita duduk santai, sambil minum minuman yang kita inginkan, sambil menikmati, bisa dilihat di situ teman-teman. Bagian depannya itu lautannya sangat indah. Berikutnya, La Bella Hotel and Spa juga menyiapkan area sunbathing. Jadi buat teman-teman yang suka area sunbathing bisa di sini. Jadi tempatnya keren banget. Oke teman-teman, jadi kita kepoin nih teman kita yang mau snorkeling di Gili Trawangan. Hey, kamu. Oke okay, guys, ini mau siap-siap ini. Ayo dipasang perlengkapannya dulu. Jadi buat teman-teman yang mau snorkeling, jadi La Bella Hotel and Spa sudah mempersiapkannya semuanya dengan biaya Rp25.000 per 24 jam. Jadi enak banget. Oke guys. Oke teman-teman, sekarang saya sama teman saya akan jalan-jalan menggunakan sepeda yang sudah disediakan oleh La Bella Hotel and Spa. Jadi kita hanya cukup membayar Rp25.000 per 24 jam, kita dapat berjalan-jalan keliling Gili Trawangan. Ayo Pak Mus, kita jalan-jalan. Okay. Yuhuu.
Oke teman-teman, tadi udah kita lihat bagaimana indahnya La Bella Hotel and Spa. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Bye.